Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, alhamdulillah pada siang hari ini kami bertemu dengan Mbak Reva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Reva masih ingat Mbak Reva yang dulu masuk Islam Ramadan kemarin? Alhamdulillah sekarang sudah sekolah di MA Bilingual. MA mana? MA Bilingual. Bilingual. MA Bilingual Kota Batu. Waktu itu kami yang nganterkan ya, yang nganterkan pendaftaran dan sebagainya. Alhamdulillah, keajaiban dari Allah, ngurus 3 anak, ngurus Samuel, Ali Samuel, Mbak Amanda sama Mbak Reva. Itu sama Mbak Cicito di telponi semua sekolahan, 3 sekolahan SD negeri Dadap, SD negeri Dadap Reco ya. Okay. Terus kemudian MTS negeri 1 Kota Batu sama MA Bilingual Kota Batu. Di telponi semua setengah jam semuanya sepakat, semua kepala sekolah siap menerima, siap support kehadiran para mualaf ini untuk bisa sekolah. Allah, Allah yang Maha Penolong ya, memberikan pertolongan. Alhamdulillah sekarang Mbak Reva bajunya hijau. Kalau hari ini hari Kamis. Ya, okay. Baru enggak baju hijau. Rabu sama Kamis hijau. Rabu sama Kamis hijau. Cuma okay. Sabtu pramuka. Nggih, okay, pramuka. Senin, Selasa putih biru. Putih abu-abu, ya. Okay. Nah, ini Mbak Reva sekarang berkerudung ya. Okay. Kerudung. Sekarang jauh lebih seger kelihatannya, apalagi bajunya hijau ya. Nah, gimana progresnya Mbak Reva sekarang, progres sekolahnya menyenangkan? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Okay. Semua teman-temannya juga friendly ya, support semua teman-teman. Tidak ada yang jahil, tidak ada yang membuli. Apalagi Mbak Reva kan mualaf. Okay. Khawatir ada yang membuli atau apa, enggak ada. Enggak ada. Saya mendapatkan info bahwa Mbak Reva ini kemarin seleksi dalam ajang Olimpiade Fisika. Kimia? Kimia. Kimia. Iya. Itu terpilih dari 6 besar. Iya, satu sekolah di itu sama gurunya 6. 6 besar masuk. Iya. Kemarin diseleksi lagi jadi 2 orang tapi belum tahu. Belum tahu. Iya. Siapa yang masuk? Iya. Apakah Mbak Reva masuk atau belum tahu sekarang? Belum. Belum ya? Belum. Jadi Mbak Reva yang lalu ini akan diikutkan dalam ajang Olimpiade Kimia. Ya. Iya. Se-apa? Se-Kota Batu. KSM. Iya, Se-Kota Batu. Se-Kota Batu. Iya, tapi yang MA. MA ya? Iya, Madrasah. Se-Kota Batu atau Semalang Raya? Kurang tahu, kayaknya Se-Kota Batu. KSM itu apa Semalang Raya? KSM itu sains tapi madrasah. Oh, iya, madrasah. Nah, kemudian seleksi dari semua satu sekolah itu Mbak Reva terpilih 6 besar. Habis 6 besar diuji lagi seleksi kemarin ya. Mbak Reva cari-cari buku perpustakaan. Ada.
Ada semua di perpustakaan? Ada. Oh iya. Itu terpilih tiga besar ya? Oh, dua besar. Dua besar ini masih belum tahu ya? Belum. Siapa hasilnya ya? Belum. Ya, mudah-mudahan nanti Katut ya. Okay. Ini sebagai ajang kompetisi. Kompetisi dalam, namanya itu dalam Islam itu Fastabiqul Khairat namanya Mbak. Fastabiqul Khairat itu berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Baik, gimana Mbak Reva progresnya sekarang setelah mualaf di mondok di Al-Mukhlisin juga. Iya. Nah, di Al-Mukhlisin ini sudah bisa apa aja sekarang? Nah. Sudah bisa tulisan Arab. Arab? Iya. Pegon? Iya, pegon juga. Nulis tanpa harokat? Iya. Sudah bisa membaca? Sudah, lumayan lancar, tapi belum terlalu lancar. Ikra berapa sekarang? Empat mau kelima? Empat mau kelima. Kalau nulis pegonnya ini, bahasa Arab atau bahasa Jawa? Tulisan Arab tapi bahasa Jawa. Oh, itu namanya Arab Melayu. Arab Melayu. Ya. Aku. Aku itu alif, kaf, wau. Ya. Ya. Aku. Terus kemudian kamu. Kamu itu kaf, alif, mim, wau. Atau kaf, kaf aja tanpa alif, kemudian mim sama wau ya. Kamu ya. Kemudian ya seperti itu berarti ya. Itu namanya Arab Melayu. Arab Melayu. Jadi pelajarannya bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tapi tulisannya Arab ya. Itu dulu digunakan oleh para penulis-penulis sastra sebenarnya. Para penulis sastra penulis novelis dulu zaman dulu cerpen dan lain sebagainya itu tulisnya Arab Melayu dulu. Sekarang gimana? Sudah bisa bacaan sholat? Sudah bisa? Sudah bisa? Bacaan rukuk, rukuk sekarang, rukuk. Rukuk itu posisi sebelum sujud. Posisi berlutut tapi 90 derajat. Bacaannya sudah tahu? Sudah. Gimana? Apa awalnya? Saya kasih bocoran ya. Subhana Rabb. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Bacaan sujud. Sekarang. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Mantap. Sekarang bacaan tahiyat sudah bisa. Iya, tapi yang tahiyatul akhir belum hafal. Yang tahiyat awal sudah. Yang awal. Alhamdulillah. Coba sekarang dipraktekkan. At-tahiyatu mubarakatuh salawat. Agak keras ya. 1, 2, 3. At-tahiyatu mubarakatuh salawatus thayyibat lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat awal sudah bisa ya. Tinggal tahiyat akhir nambahin dikit lah. Kurang dikit lagi sudah bisa. Iftitah? Belum. Biro? Iya. Tidak wajib, tapi harus belajar. Nanti itu bacaan sebelum Al-Fatihah. Terus, sekarang untuk adaptasi di pondok atau di sekolah kaget? Lumayan kaget. Kaget ya? Iya. Dari mualaf masuk Islam langsung sekolahnya di MA. Iya. Madrasah ini bukan main-main ya, bukan di SMA ya, tapi di MA. Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu. Ada kaget ya. Apalagi dengan perbedaan agama ya. Agama yang berbeda. Sempat stres? Ya lumayan. Sempat stres? Stresnya gimana? Kan kalau di pondok banyak hafalan. Oh banyak hafalan? Iya. Terus kemudian Islam itu memang keunggulannya di hafalan. Hafalan itu banyak. Orang Islam itu memang dituntut untuk banyak hafalan. Salah satu memang ini adalah
nilai lebih di Islam ya, termasuk Al-Quran. Al-Quran itu sambung menyambung ayat, kemudian para penghafal Al-Quran itu juga melalui hafalan, bukan melalui tulisan Al-Quran, karena itu adalah bagian dari keajaiban Al-Quran dan bagian dari upaya menjaga Al-Quran dari nilai kesuciannya dan tidak sampai berubah selama-lamanya. Dan mudah dihafal juga kan, buktinya Mbak Reva menghafal doa tahiyat tadi walaupun tidak tahu artinya ya. Sudah tahu artinya? Belum, tapi sudah bisa otomatis ya. Otomatis. Orang Islam itu otomatis memiliki bahasa ibu juga, bahasa ibu, bahasa Arab, otomatis. Apalagi yang Islam bawaan sejak lahir, otomatis dia memiliki bahasa ibu Arab, bahasa Arab juga. Selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya. Gimana Mbak Reva? Habis ini kelas 2? Iya, kelas 2. Mau naik kelas 3? Iya. Untuk pelajaran umum nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman suka ada yang resek? Enggak ada. Bully enggak ada? Enggak ada. Guru-gurunya support semua? Support. Siapa guru yang paling tidak disenangi? Enggak tahu. Enggak ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau yang guru paling disenangi? Guru yang paling enggak tahu. Guru paling disenangi sekarang? Tahu. Kalau kepala sekolah saya apa nama kepala sekolah? Nama kepala sekolahnya siapa? Miss Sulis. Miss Sulis. Oh, Miss di sini nyebutnya Miss ya? Iya. Miss. Bukan Bu, bukan Ustazah. Kenapa? Bahasa Inggris di sini? Miss sama Master. Kenapa? Karena di sini bilingual itu bahasa Inggris ya? Iya. Di sini tiap hari bahasa Inggris. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi bahasa di sini unggul ya? Iya, unggul. Tiap hari pakai bahasa Inggris guru-gurunya? Kadang ada guru yang kalau nerangin pelajaran kadang ada yang pakai bahasa Inggris. Oke. Iya. Ini ada yang mau disampaikan kepada saudara, kepada siapa? Saudara jauh? Enggak. Sekarang Mbak Amanda, habis ini Iqra 5, terus naik Iqra 6, terus habis itu bisa baca Al-Quran. Cita-citanya apa habis ini? Ahli astronomi. Ahli astronomi? Iya. Berarti kalau kuliah ngambil jurusan yang berhubungan dengan astronomi ya? Pengennya gitu. Pengennya gitu? Iya. Nggak pengen ngambil jurusan lain? Enggak sih. Enggak? Berarti fisika suka ya? Fisika? Lumayan sih. Terus, nanti kalau kuliah, pokoknya sekarang Mbak Reva yang pinter ya? Sekolahnya yang pinter, biar nanti orang yang pinter itu kalau kuliah masuk mana-mana itu gampang. Mau masuk kemana, bahkan yang nerima itu banyak, kalau anak pinter itu nggak sulit, dan yang gratis, yang tidak berbayar juga banyak. Pokoknya kita pinter gitu, enak sekali, insya Allah. Oke, sekarang di pondok satu kamar dengan Mbak Amanda. Iya. Satu kamar dengan kawan-kawan yang lain. Iya. Saling support di sana ya? Iya. Oke. Urusan makan, urusan perut, nggak sampai lapar? Enggak. Enggak. Oke. Ustadzahnya juga baik-baik? Baik. Semua. Di sana pelajaran agama di SMA, di MA bilingual lebih banyak? Iya, lebih banyak. Nggak kaget? Kaget juga? Iya. Ada pelajaran tarikh? Tarikh. Sejarah? Oh iya. Ada? Ada. Sejarah Islam? Iya, sejarah Islam. Fikih? Ada. Bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Bahasa Arab kaget juga ini. Kan Mbak Reva kelas 2. Iya. Tiba-tiba langsung nantang ke kelas 2 kan? Dengan kalau kelas 1 sih masih
awal kelas 1 SMP misalnya atau MTs kan masih enak kan. Nah ini MA ya kelas 2 ya. Tapi ngikutin. Lumayan ngikutin. Enggak sampai stres enggak? Enggak. Ini aja dibuat santai aja. Iya. Sebisanya mungkin, enggak usah apa ya, enggak usah bingung, enggak usah malu rendah apa namanya? Perasaan yang malu ke guru enggak usah. Jadi diikutin aja sebisa mungkin, sebisanya. Tidak usah terlalu menggebu-gebu ingin harus sama dengan kawannya yang lain karena Mbak Reva ini masih baru masuk Islam. Ya. Pelajaran agamanya apa aja? Fikih, sejarah Islam, terus akidah akhlak. Akidah akhlak terus? Bahasa Arab. Apalagi ya? Kayaknya ada lagi tapi lupa. Apa? Kayaknya ada lagi tapi lupa. Apa? KNU-an ada? Tidak ada. Kalau di Muhammadiyah itu, sekolah Muhammadiyah itu ada kemuhammadiyahan atau pelajaran KM. Kalau di sini ada NU. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Quran hadis. Al-Quran hadis ada? Iya. Al-Quran hadis, oh iya. Ya. Jadi itu satu paket itu, akidah akhlak, bahasa Arab, tarikh, fikih, sama Al-Quran hadis. Ya. Oke. Al-Quran hadis ini yang paling banyak hafalan ya? Iya sih. Iya, hafalan. Hadis apa Arba'in? Pokok Arba'in di pondok. Oh, Arba'in di pondok. Kalau sekarang sudah mulai paham, fikih-fikih sederhana Islam. Sudah. Di sini kenal sama Pak Sidik? Pak Sidik? Enggak. Tapi kenal ya? Pernah dengar. Oh, pernah dengar ya? Oh iya. Kalau Mbak Amanda tahu Pak Sidik sini, MTSN. Oke, soalnya yang sering nyamperin Ali Samuel dan sebagainya itu Pak Sidik. Baik, begitu. Mama sering sambang. Lumayan sering. Iya. Ini apa? 4, kalau di pondok harus sambangnya 40 hari sekali ya, nggak boleh tiap hari. Iya, tapi kadang ketemu mama, kalau mama mau kemana? Kadang ketemu mama. Iya, papasan. Boleh masuk? Kalau masuk kayak nggak boleh. Nggak boleh ya. 40 hari sekali. Kalau di sekolah gini boleh ya, papasan gini nyamperin boleh ya. Iya, kayaknya kan. Baik, semoga kerasan, insya Allah kerasan di sini, dinikmati aja, hidup dijalanin, disyukurin, dinikmati, tiga ini, dijalanin, disyukurin, dinikmati, kalau tiga ini kita sudah jalankan, insya Allah enak, lancar, semoga kerasan selalu, dan siap-siap untuk menempuh jalur berikutnya, apa itu kuliah? Okay. Nah, nanti saya akan kawal. Okay. Kita semua akan kawal. Dari Sofia akan kawal semua. Okay. Abah Cicito juga insya Allah akan support selalu. Mudah-mudahan nanti pengennya apa, kuliah di mana, S1, ya nanti sambil kita orientasi ya. Orientasi, tetap kita harus ambil prospek masa depannya kemana gitu kan. Misalnya astronomi. Inginnya apa astronomi ini? Inginnya mau jadi apa? Kita harus hitung-hitung dari sekarang. Jangan sampai kita kuliah tapi prospek masa depannya Mbak Reva masih belum tahu kemana. Kita harus tahu kalau ambil kuliah prospek masa depannya oh kesini. Ingin jadi ini. Dan yang kedua kita harus nyaman. Kuliah itu sebisa mungkin kita harus nyaman dengan jurusan yang kita ambil. Jangan sampai kita kuliah tapi kita tidak nyaman ya dengan jurusan yang kita ambil. Oke, alhamdulillah. Sekarang sudah bisa bacaan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah hafal itu. Iya. Sering diucapkan zikir itu. Iya. Coba. Dicoba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya sudah tahu? Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ya.
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Boleh dilafadzkan secara kencang ke depan kamera, coba. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, artinya? Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Sip, mantap. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjadi tauladan, menjadi contoh buat para mualaf yang lain untuk tidak takut menjadi mualaf, dan mualaf itu menyenangkan. Buat saudara-saudara, adik-adik semua yang seusia Mbak Reva, seusia Mbak Amanda, jangan takut untuk menjadi mualaf, dan kita jalanin mualaf itu secara menyenangkan, begitu ya, kurang lebih. Baik, oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.